Hai semua penonton-penonton YouTube channel Budi.com. Ha, ini dia kita tampilkan di Karpet Merah Anugerah Meletup Era 2019, Fendi Bakri. Kalau tahun lepas kita jumpa juga dia. Jumpa tapi dah keadaan yang lain. Sekarang ni pattern dia dah lain, lebih kacak daripada tahun lepas. Ha, kau rasa? Jadi Fendi, apa cerita sekarang ni? Perkembangan, ramai penonton-penonton nak tahu perkembangan awak lah kan. Alhamdulillah, so far saya getting better. And then saya pun dah baru habis drama Iman untuk rancangan Exodia sempena dengan Ramadan. Dan kat situ menampilkan Remisa, Datuk Rahim, ada Nur Nadine dan ramai lagi hati-hati yang memang superb lah. And then sekarang ni kita dalam proses untuk sambung satu tele untuk raya lah. Sibuk memanjang katanya daripada tahun lepas sampai tak putus-putus rezeki untuk Fendi Bakri. Fashion juga meletup tahun ni. Ha, ni ceritakan sedikit apa yang meletup tentang fashion Fendi Bakri. Fashion ni actually bila kita dah sibuk, saya pun tak sempat nak cari baju sebenarnya. So kita tengok baju mana yang ada and then kita try combine supaya bersesuaian dengan tema kita malam ni. And then bila kita cucu-cucu and then jadilah macam ni. Terlalu sibuk katanya. Untuk MAME tahun ini, siapakah yang meletup ni? Fendi ada tercalon? Alhamdulillah saya ada tercalon untuk dua kategori, iaitu pelakon TV meletup dan juga satu lagi drama meletup. Macam mana keyakinan untuk sukses dalam kategori itu? Macam mana? Sejauh mana keyakinan? Alamak, okey. Untuk keyakinan tu kita tahu semua peminat-peminat memang mengundi pun semua kan. Tapi kita memang sikit ada nervous sebab AMAE, untuk pencalonan AMAE dia tak macam pencalonan-pencalonan yang lain. Sebab dia kat sini orang kata satu kategori dia orang akan combinekan lelaki dengan perempuan. So kat situ kita punya scope tu orang kata terlalu kecil. Dan untuk nak menang tu kita tengoklah, bersandarkan pada rezeki lah. InsyaAllah kalau ada tu ada. Sebab kita punya saingan pun memang hebat-hebat. Syafiq Kai, Fatah, Remy, ini ada Mira Fizah kan. So kita tengoklah pada rezeki kita macam mana. Alright, ucapan untuk penonton-penonton kita. Kepada teman-teman, terima kasih banyak-banyak sebab telah mengundi saya sehingga ke pencalonan top 5 dan teruskan untuk support karya-karya artis-artis kita dan support drama-drama Melayu kita. Terima kasih banyak. Juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi, kan ramai lagi selebriti yang berada dekat sini. Nantikan subscribe YouTube channel Budi.com. Jom ambil gambar jap.